Assalamualaikum dan hello geng, selamat datang lagi ke channel Noir Datu. Jadi hari ini mungkin tidak apa-apa juga mau dibuat. Kita scroll lah punya FYP TikTok lah. Sama-sama kita tengok apa yang ada menarik di FYP aku. Mana tahu ada sesuatu yang menarik. Jadi nggak panjang lah untuk hari ini. Apa-apapun intro dulu. Haha, tiada intro. Belum lagi buat intro. Oke, jom. Mana tahu ada yang lucu-lucu, ada yang lawak-lawak, boleh kita layan di FYP aku sambil-sambil tuh. Oke, jom. Sama-sama. Mula-mula keluar di sini. Boyfriendnya sibuk kerja, girlfriendnya sibuk antar video TikTok kawin. Ajak komen lah komen. Daripada Jiha. Pas tu kata kita push-push ajak kawin. Malih dah lah pas ni. Tenang Jia, tenang. InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh. Kawin juga tu. Dengan boyfriendmu. Dia sibuk kerja. Banyak juga send TikTok pasal baby. Aik. Daripada Minza. Kalau dua-dua sibuk kerja macam mana? Okay, bagus. Jadi ni, ini gambar di KK ni. Eh, ya lah. Salah. Sorry. Bukan di KK ni, tak tahu di mana. Tawa balik. Okay. Next. 1, 2, 3. Saya dah lama air raya je. Lama air raya. Altino ID Rim. Selamat Hari Raya. Maafkan saya. Komen bilial tanpa saya. Aduh, kesian. Ini bukan Ultraman. Ini bilial. Maaf, bukan saya. Plik-plik juga lah. Kadang-kadang FYP aku ni. Dan untuk pengetahuan lah. Aku punya FYP ni kebanyakan video lucu-lucu, video pasal kawin-kawin dan video design-design. Aku minat lah tengok-tengok orang buat design ni. Review-review kamera pun sama juga. Kita tengok lah macam mana dia siapkan dia. Okay, next. Did you know you can actually like your own video? Which is really sweet. Oh, video Zeki. Itulah video Zekin ni berjuta-juta orang tengok. Smart dari punya editing dia punya cantik. Macam di Malaysia ni Sofiang lah yang champion macam dia. Wih, cantiknya. Beautiful Switzerland. Cantik ni. Kalau ada rezeki aku pun mau pergi lah tempat macam ni. Aku suka juga view gunung, view sunrise. Lepas tu apa ni, sungai-sungai ataupun tasik-tasik yang warna biru ni. Cantik apa? Tenang si rasa dia kan. Okey. Bilik pengurusan jenazah macam hotel. Lebih 3000 jenazah yang kita dah uruskan. Zain jenazah mana? Selesa. Okey, next. Okey. Sebelum main bola be like Neymar skill HD, okey. Okey. Aku faham ni, aku minat main bola kan? Faham ni.
tengok-tengok skill dulu kan. Sebelum main, tengok skill dulu di YouTube. Okay. Ayai. Alright. Kami sekali boleh? Ah, boleh. Ah, sebab aku tuan bola, kau wing, aku striker, angkau keeper. Okay. Tengok skill Neymar sekali jadi keeper. Naya komen, hehe, nasib baik tak jadi budak Milo. Ini yang kedua, serius macam ni lah. Dulu sebelum main petang-petang, rindu momen tu. Betul juga lah. Rindu sebenarnya momen main petang-petang ni. Sekarang jarang sudah orang main petang-petang. Ada juga, cuma jarang lah. Dalam semua skuter. Remember the dark, dark. Okay, next. Jap. Kita ejuk angat. Okay, ejuk angat. Okay, kita ejuk angat. Oh, hangat. Allah. Jap. Komen. Hai. Saya angit. Allah. Dark joke. Ini lagi. Ana sangat. Astagfirullah. Perkenalkan Budiono Siregar. Budiono Siregar. Cita-cita saya. Sendes. Parisa. Oh, cita-cita dia. Dari cara dia bercakap pun bergegar-bergegar sudah. Tabalos. Enggak, bukan. Dia punya cita-cita dia bagus. Kapan? Enggak, dia editing tuh yang tiba-tiba keluar kapal laut. Tengok komen. Kapal laut. Kapal laut. Budiono Siregar sekarang. Baik guys. Oh ni Budiono. Teman kita Budiono Siregar ingin menyumbangkan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga kita semuanya terhibur ya. Okay. Ayo, edion lagu mi Budiono. Let's go. Waktu abang pergi ke si barang-barang, datang hujan amat derasnya. Terkeju abang terherang-herang, sebab abang pergi ke sana. Untung datang dambor panjaitan natabong. Kami di jalan, diajak nak kami ke rumah. Lanjut mak. Bagus brek ni sebenarnya, pandai menyanyi, berani. Oke, lanjut. Dia. Sirkol.
Makan daging anjing dengar Sailkol. Makan daging anjing dengar Sailkol. Oke, mantap. Budiono Kapel Laut Siregar. Lagu Ol Sayur Kol. Introvert dia. Ah, betul-betul introvert dia. Kapel Laut. Allah. Okey, sesiapa yang ada green beret diumpamakan sebagai askar terbaik di Malaysia. Wih, begitu pula ah. Maksudnya siapa yang ada green beret? Kalau untuk askar lah. Dia sebagai diumpamakan sebagai askar yang terbaik di Malaysia. Okey. Brother. Apa brother ini? KRS brother. Kena termaja sekolah. Aduh. Komen. Haha. Janganlah bagi aku luck. Aku baru hilang drill. Makita. Sarjan Nalang juga no counter. Aduh. Yai. Askar ni bertugas setiap hari Rabu je. Padu. Terbaik. Alright, untuk hari ni itu sajalah kita tengok. Lucu jugalah. Aku suka yang bagian Budiono Siregar. Kapel Laut. Dan cita-cita dia bagus sebenarnya. Mungkin maksud dia kerja di kapal laut, tapi dia cakap kapal laut. Cuma yang editing video itulah jadi dia menyebabkan dia lagi dark side lah, orang bilang lagi lucu. Terus keluar cita-cita saya kapal laut. Terus keluar kapal-kapal besar. Okeylah, untuk hari ini itu saja. Jangan lupa kita jumpa lagi di masa akan datang terus bersama dalam channel Nuar Datuk. Okey, bye bye.